Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sosok yang sedang naik daun di dunia hiburan Indonesia, yaitu Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina adalah salah satu artis muda berbakat Indonesia yang dikenal luas sebagai aktris, penyanyi, dan influencer. Dengan karisma dan talenta yang dimilikinya, Prilly telah berhasil meraih hati banyak penggemar di seluruh Indonesia. Prilly bukan hanya sukses di dunia akting, tetapi juga telah merambah ke industri musik dan media sosial. Perjalanan karirnya yang inspiratif, kepribadiannya yang menarik, dan berbagai prestasi yang diraihnya menjadikannya sosok yang patut untuk diperhatikan. Nama lengkap, Prilly Latuconsina. Tanggal lahir, 15 Oktober 1996. Tempat lahir, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pendidikan dan latar belakang keluarga, Prilly menempuh pendidikan di SMA N2 Bintaro dan melanjutkan studi di Universitas Bina Nusantara. Ia berasal dari keluarga yang mendukung karirnya di dunia hiburan, dengan orang tua yang selalu mendorongnya untuk mengejar impian. Prilly Latuconsina memulai karirnya di dunia hiburan melalui ajang pencarian bakat, Ji Indonesia Mencari Bakat, pada tahun 2010. Meski tidak keluar sebagai juara, penampilannya menarik perhatian banyak produser dan membuka jalan baginya ke industri hiburan. Peran pertama Prilly yang membawa ketenaran adalah sebagai Sisi dalam sinetron, Ganteng-Ganteng Serigala, yang ditayangkan pada tahun 2014. Karakter ini membuatnya dikenal luas dan menjadi bintang muda yang banyak dibicarakan. Prilly telah menerima berbagai penghargaan, antara lain, Piala Citra untuk kategori aktris pendukung terbaik, SCTV Awards untuk kategori aktris terfavorit, Indonesia Kids Choice Awards untuk kategori artis favorit. Kesuksesannya di berbagai platform membuktikan bahwa Prilly Latuconsina adalah salah satu artis terkemuka di Indonesia saat ini. Prilly memulai karir musiknya pada tahun 2015 dengan merilis single pertamanya, yang langsung mendapat perhatian publik. Sejak saat itu, dia terus aktif dalam bermusik dan menjelajahi berbagai genre. Prilly dikenal sebagai sosok yang dekat dengan keluarganya. Ia sering membagikan momen bersama orang-orang terkasih di media sosialnya, menunjukkan sisi hangat dan sederhana dari kehidupannya. Selain akting dan bernyanyi, Prilly juga menyukai memasak, berolahraga, dan traveling. Dia aktif menjalani gaya hidup sehat dan sering membagikan tips kebugaran di media sosial. Prilly memiliki jutaan pengikut di berbagai platform, dengan lebih dari 40 juta pengikut di Instagram dan jutaan pengikut di TikTok. Hal ini menunjukkan popularitasnya yang sangat besar. Prilly sering membagikan konten seputar kehidupan sehari-hari, aktivitas syuting, behind the scenes, serta momen bersama teman dan keluarganya. Ia juga aktif membagikan tips kecantikan dan fashion, menjadikannya influencer yang berpengaruh di kalangan anak muda. Prilly Latuconsina baru-baru ini terlibat dalam beberapa proyek menarik, termasuk film baru dan sinetron yang sedang tayang. Ia juga berkolaborasi dengan beberapa musisi terkenal dalam lagu-lagu terbaru yang sedang menjadi hits di platform musik digital. Kedepan, Prilly berencana untuk mengeksplorasi lebih banyak proyek di dunia film dan musik. Ia juga memiliki ambisi untuk memperluas jangkauannya di internasional dan menjajaki kesempatan baru dalam industri hiburan. Prilly Latuconsina adalah contoh inspiratif bagi banyak orang. Dari awal karir yang sederhana hingga menjadi salah satu artis terkemuka di Indonesia, perjalanan dan dedikasinya di dunia hiburan patut diacungi jempol. Dengan bakat dan kerja keras, ia terus mengukir prestasi. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah tentang artis favorit Anda. Kami ingin mendengar pendapat Anda dan siapa yang harus kami bahas selanjutnya.